kecil, you're more than gold, more than anything, Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, than deeper than the earth. Our grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman sudah siap kan? Teman-teman harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Jangan sambil makan, main, dan ngobrol saat ibadah. Kita harus tertib ya teman-teman. Duduk yang rapi, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Nah adik-adik, sudah dengar kan pesan dari teman kita sebelum mulai ibadah online ini? Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu hadir bersama kita dimanapun dan kapanpun loh. Jadi, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap sungguh-sungguh, bersuka cita, dan antusias ya adik-adik. Karena hadirat Tuhan ada meskipun kita di rumah. Siapkan hati kita untuk ikut ibadah dari awal sampai akhir ya adik-adik. Karena setiap hati kita Tuhan lihat dan perhitungkan. Papa dan Mama juga harap mendampingi adik-adik selalu ya. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GBI Grandis Atar yang 8. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, kami masih bisa bersekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati, sebenarnya kami ingin memuji dan menyembah namamu. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah limpah. Yang saya memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Sahabat.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, pastinya luar biasa dan tetap semangat ya. Kak Sofi seneng banget deh hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Dan bukan hanya itu aja, hari ini Kak Sofi juga seneng karena Kak Sofi gak sendirian nih cerita firman Tuhannya. Kak Sofi akan ditemani oleh Kak Danifa. Halo Kak Danifa. Halo Kak Sofi, halo juga adik-adik. Kak Danifa juga seneng banget deh hari ini bisa ketemu adik-adik dan Kak Sofi. Oh iya, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya kan? Kalau sudah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin dan berkati kami agar kami dapat fokus dan mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Sofi, hari ini kita mau belajar cerita firman Tuhan tentang apa? Adik-adik dan Kak Danifa, hari ini kita mau belajar ya tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Adik-adik, ingat kan cerita minggu lalu? Ada 3.000 jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus setelah mereka mendengar khotbah yang Petrus sampaikan. Kemudian apa sih yang membedakan 3.000 orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang-orang lain? Hari ini kita mau cari tahu nih. Sama-sama kita simak ceritanya ya adik-adik. Adik-adik, ketika sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka sikap hidup kita juga harus berubah. Sekarang kakak bacain ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, 3.000 orang yang sudah bertobat setelah mendengarkan khotbah Petrus ini, mereka dinamakan jemaat yang pertama. Cara hidup mereka berubah setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan mereka selalu bersekutu atau beribadah serta berdoa. Adik-adik, tekun ini artinya sungguh-sungguh. Jadi, mereka ini sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam beribadah, dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Mereka benar-benar fokus cuma sama Tuhan. Hati dan pikiran mereka cuma tertuju sama Tuhan. Selanjutnya, apalagi ya Kak Danifa? Selanjutnya, kita baca dulu yuk di ayat 44 dan 45. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Adik-adik, dari ayat ini kita belajar bahwa sikap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah suka berbagi atau memberi. Mungkin adik-adik merasa kalau adik-adik masih kecil dan adik-adik bingung bagaimana caranya berbagi atau memberi. Nah, kakak mau kasih tahu nih, berbagi itu banyak sekali caranya. Adik-adik bisa berbagi kepintaran. Apabila adik-adik pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar melukis, atau pintar bermain alat musik, adik-adik bisa loh mengajari teman-teman yang lain atau kakak dan adik di rumah. Itu bentuk berbagi adik-adik. Selanjutnya, adik-adik juga bisa memberi waktu adik-adik.
Misalnya, ketika melihat teman sedang bersedih, adik-adik bisa bertanya kenapa ia bersedih, lalu mendengar ceritanya. Adik-adik juga bisa membantu teman, membantu mama dan papa. Itu semua termasuk sikap berbagi. Karena adik-adik telah memberikan waktu adik-adik untuk mereka. Dan ketika adik-adik berdoa untuk mereka, itu merupakan sikap berbagi juga adik-adik. Karena dengan berdoa, adik-adik sudah memberikan waktu yang adik-adik punya untuk mereka. Adik-adik, satu hal yang Tuhan mau dari kita adalah kita ingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus mau apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita juga bisa bermanfaat atau memberkati orang lain di sekitar kita, sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, jadi minggu ini kita belajar bahwa kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan maupun saat beribadah. Meskipun ibadah secara online, tapi kita tetap sungguh-sungguh ya adik-adik. Berfokus kepada Tuhan saat berdoa dan beribadah, serta mau memberi atau berbagi kepada orang lain. Selanjutnya kita baca ayat hafalan yuk adik-adik, dari Ibrani 13 ayat 16. Sama-sama kita baca ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Adik-adik dan juga Kak Danifa, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai yuk. Kita bakal lanjut lagi di minggu-minggu berikutnya. Ayo kita sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita menunjukkan sikap yang benar dimanapun kita berada. Tetap semangat dan antusias ya adik-adik. Sampai jumpa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah selesai ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi baik Tuhan dan mengerti firman hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa negara kami menjadi takut akan Tuhan. Berkati juga Pak Presiden dan pemerintah yang terendah Tuhan. Tuhan berkati agar dapat memimpin negara ini dengan baik. Berkati juga Tuhan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan penyakitnya, Tuhan pulihkan. Tidak ada sakit-sakit apapun Tuhan. Kami ingin mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita pejamkan mata kita berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Adonai yang akan menyertai kehidupan. Kau akan menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas setiap adik-adik. Kau akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kehidupanmu akan menjadi saksi dimanapun engkau ditempatkan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor saat engkau menurut akan kebenaran firman Tuhan. Dan engkau melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Engkau mencurahkan rohmu ke setiap anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.